Mawar Jambi dan Farah Afzal binti Nazlan. Sekarang saya sedang melanjut ke pelajaran dalam bidang kedokteran di Sarjana Universiti. Halo, assalamualaikum. Saya Ahmad Syafiuddin. Saya sekarang di Universiti of Wollongong, Australia. Sedang belajar Mechanical Engineering tahun ketiga. Saya Nadia Tur Ashraf binti Muhammad Andy. Sekarang saya tengah study nursing dekat UPUM. Assalamualaikum cikgu. Saya Dalila, pelajar 6 Mei. So sekarang saya dekat USM. USM Pulau Pinang, ambil kos pendidikan TESOL. Dalam masa saya sekolah di Kanada, saya sekarang ini merupakan diploma kejuruteraan pendidikan bahan satu dan dua di Kolej Negeri Pendidikan Malaysia. Cikgu ingat saya lagi tak? Saya Ain Sofia. Sekarang saya belajar di tahun 3 bahasa Arab Universiti Yarmouk Jordan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syabaini binti Ibrahim. Sekarang tengah melanjutkan pelajaran di UiTM Shah Alam dalam kos Professional Perakaunan ACCA tahun 4. Nama saya Tika Mutazmi. Saya pelajar paling diam sekali, duduk depan. Saya sekarang belajar dekat UiTM, ambil kos degree record management. Assalamualaikum cikgu. Hai, kat lagi ke saya Fadiha. Sekarang ni saya belajar dekat UPM, saya ambil Dr. Haiwan. Assalamualaikum dan sejahtera, saya Husna binti Muhammad. Sekarang belajar di Universiti Putra Malaysia dalam bidang Sains Pertanian tahun 2. Cikgu ajar saya bahasa Melayu dengan matematik dan silap. Cikgu pernah ajar saya waktu belajar 456 subjek Maths dengan BM. Langsung ajar saya subjek matematik. Terima kasih sebab ajar saya Maths, Bahasa Melayu, semua dapat A, Alhamdulillah. Semua benda yang saya paling ingat tentang cikgu, cikgu selalu duduk depan atas meja saya. Pengalaman dengan cikgu ni, cikgu Kasum dia seorang yang baik. Dia kalau dia marah pun dia tak marah. Dia mak-mak punya leteran tapi dia tak garang cikgu. Tiga tahun pengalaman bersama cikgu memang banyak sangat, memang tak dapat dilupakan. Saya ingat lagi cikgu pernah pesan dalam kawan ni jangan memilih sangat, jangan pilih buru. Kita orang pernah bergaduh, waktu cikgu pun nasihat lagi kita orang macam ni. Saya pegang nasihat cikgu sampai bila-bila. Dalam banyak-banyak tu, ada satu benda yang sampai sekarang saya dapatlah. Macam mana cara cikgu mengajar dengan kelembutan. Daripada cara cikgu tu, saya dapat aplikasikan pada pesakit-pesakit saya. Daripada itu adalah apa yang cikgu ajar pada saya, yang saya dapat daripada waktu darjah 6 tu. Daripada sekarang, saya masih lagi bila saya macam nak kasar sikit je dekat pesakit. Tapi bila saya ingat, guru-guru saya dulu mengajar saya dengan penuh kelembutan. Jadi, kenapa perlu untuk saya berkasar? Terima kasih cikgu, terima kasih semua guru-guru sebab banyak mengajar saya, banyak mendidik saya. Saya minta terdoakan saya selamat besar puan. Terima kasih banyak terdoakan puan waktu tu. Saya harap puan bahagia bila pencin. Semoga puan menjadi Muslim dan mukmin yang cemerlang di dunia dan akhirat. Doakan kami juga. Jadi sempena retirement cikgu Kalsum, saya doakan semoga cikgu sentiasa berbahagia. Itulah, selamat maju jaya adalah kehidupan cikgu. Okey cikgu. Saya nak ucapkan terima kasih banyak pada cikgu Kalsum sepanjang cikgu mengajar kami. Dan saya doakan cikgu terus dilindungi oleh Allah. Dan kehidupan cikgu terus dipermudahkan oleh Allah. Saya ingin mengucapkan terima kasih cikgu, terutamanya cikgu Kalsum, terutama sekali dalam subjek matematik yang saya guna pakai dalam kos saya sekarang ni. Alhamdulillah. Saya mendoakan cikgu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan terus dapat berkhidmat untuk anak bangsa walaupun dah pencen, insyaAllah. Doakan kejayaan kami di sini untuk mencapai cita-cita kami dan semoga cikgu berbahagia sekali. Terima kasih. Terima kasihlah sangat-sangat sebab doa cikgu. Doakan untuk kita orang semua, kita orang berjaya. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu hadiah daripada kita orang untuk cikgu sendiri.
berterima kasih kepada cikgu yang telah banyak menunjukkan kepada saya. Dan saya ingin memohon maaf kepada salah saya banyak menjadi anak murid kita. Saya minta salah kepada dia yang cikgu curahkan kepada saya dan kepada cikgu keluarga. Moga diberkati dunia dan di akhirat. Allah dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Kita jumpa lagi ibu. Dan Assalamualaikum. Akhir sekali saya nak ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Kasum, selamat mandi jaya untuk apa saja yang Cikgu lakukan selepas ni. Itu je lah, salam dari saya dan abang saya. Daripada saya, selamat bersara Cikgu dan terima kasih kerana pernah mendidik saya. Terima kasih. Ucapan yang saya untuk Cikgu Kasum, selamat bersara dan semoga bahagia di samping keluarga yang tercinta. Seterusnya, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pelajar saya menjadi seorang manusia. Terima kasih cikgu. Terima kasih atas segala tunjuk ajar dan ilmu yang telah cikgu berikan. Meskipun cikgu akan bersara tak lama lagi, saya harap cikgu dapat terus berbakti sebagai seorang pendidik. Umarum, Allah sejahir zaman salut kelebihan biar hayat versi. Dah pencanti, jemput-jemputlah datang ke Turki. Bawa saya. Selamat bersara cikgu. Terima kasih cikgu untuk segalanya. Okay, saya rindu cikgu. Bye-bye. Everything I do, I hope that you're as proud of me as I am proud of you.